Wanita di Depok terekam CCTV melahirkan sendirian di dalam musala, viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Cimanggis, Kota Depok pada Kamis 18 Januari. Dalam video yang diunggah oleh akun @repostid, tampak seorang melahirkan sendiri di musala. Seusai melahirkan, ia meninggalkan bayinya di tempat wudu. Seorang saksi kemudian melaporkan adanya bayi tersebut. Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob, Kepala 2 Depok untuk mendapatkan perawatan. Diketahui bayi itu terlahir prematur dengan berat sekitar 2,3 kg. Ari-arinya pun juga masih menempel pada bayi tersebut. Saat ini bayi berjenis kelamin perempuan itu masih dalam perawatan. Atas penemuan bayi tersebut, polisi masih menyelidiki ibu yang membuang bayi itu.